showing off. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Bets are off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Hello guys, assalamualaikum. So hari ni aku nak share dengan korang satu lagi resipi yang aku selalu buat, iaitu denjang JK dengan beef. Member aku je dia nak resipi ni, so aku buatkan lah sekali. Aku tunjuk sekali video. Yang ni aku buat ikut version aku. So jom kita tengok bahan dia. Dekat sini aku gunakan daging, daging lembu, beef kat sini. Lepas tu yang ni aku guna Korean chili, aku beli kat Kmart. Kalau tak ada korang boleh guna chili hijau juga. Lepas tu dekat situ ada leek, ataupun korang boleh guna daun bawang. Lepas tu aku guna apa ni, enoki mushroom. Kalau ada mushroom lain korang boleh guna juga. Lepas tu yang ni lobak putih, radish, white radish. Lepas tu sebab aku suka pedas, actually tak adalah pedas sangat, so aku guna gochugaru, Korean apa ni, sebut cili tu. Lepas tu yang ni halal gochujang. Lepas tu sebab aku tak jumpa denjang yang halal, yang ni aku guna miso lah. So rasa dia lebih kurang. Miso ni Jepun punya kan, Japanese punya. Susah nak jumpa denjang yang halal. So dia tak ada stock. Ada yang ni aku ambil je, guna je boleh. And then aku guna sedikit minyak bijan. Lepas tu nampla, sos ikan. And then aku guna garlic powder. Kalau korang nak guna bawang putih pun boleh juga, tapi sebab aku malas nak menumbuk, aku guna garlic powder je. Lepas tu aku tambah sikit artichoke black pepper. Tu je lah bahan-bahannya. Kalau korang nak tambah dengan tofu pun boleh, ataupun kentang ke apa ke, ikut lah korang punya kesukaan. So aku guna bahan-bahan ni je. So jom kita tengok cara nak buat dia. Thank you.
Jangan pecah ini. Thank you.